Ini adalah layout port engineering. Kalau kita punya lokasi yang terbatas, ya. Jadi di sini adalah tempat pemeliharaan baskilnya, di sini tempat pemeliharaan fingerling, di sini tempat pemeliharaan cacing. Itu kira-kira tahun berapa Pak yang digambar itu? Ya, dengan seperti itu. Apa ya? Tanahnya ukuran berapa kira-kira yang digambar itu? Sekitar 50 kali 50. 50 meter. Iya. Nah ini kalau dipelihara di bak indoor harus tidak kita rekomendasikan karena tidak jelas sistem supply airnya. Jadi sebaiknya tiap-tiap bak ini dilengkapi dengan sistem filtrasi seperti ini. Iya. Yang tidak dikhawatirkan pakai plastik tadi Pak. Dikhawatirkan ada lipatan. Ada lipatan. Kalau untuk lele sih oke. Jadi ini bak beton tadi yang didesain oleh teman kami dari Sulawesi Tengah. Seperti ini hasil desainnya. Ini pengeran baskil. Sehingga upaya pengembangan usaha budidaya ikan sidat di tingkat masyarakat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk bergabung dalam jenis budidaya melalui penguatan kelembagaan dan jenis masyarakat, kemudian perketat pengawasan ekspor benih sidat asal Indonesia, dan kita harus menjaga kelimpahan populasi sidat dalam agar tetap lestari.